gerak ke Konya. Bye hotel. Bye Farid. Kita stop dekat sini sebab view dia cantik. Kita berhenti ambil gambar sekejap. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Kat sana tu ada tasik. Tasik ni bukan laut. Tasik belakang dia ada gunung. Kita lagi 3 jam sampai. Polis ke? Cantiknya dua gunung kat depan tu. Kita berhenti dekat stesen minyak sekejap. Bukan isi minyak tapi nak beli makanan sikit. Apalah. Mi jajan satu balik. Nak Ines Cafe ke? Kita dah habis bergambar dekat belakang tu. Tu kita dah habis bergambar. So jom kita gerak ke Konya. Ni air americano tadi beli. Okay, pergi mama rasa. Dia dalam ada kacang. Banyak agak kacang dia. Keluarlah kepala. Ini stop kita yang ketiga. Sepanjang jalan view yang view cantik gila. So kita orang stop sekejap nak ambil gambar. Lepas tu kita sambung jalan. Kita dah check in, sekarang kita keluar nak pergi jalan-jalan, nak pergi museum tapi dah tutup. Tak apa, kita jalan-jalan sekejap, tengok bandar Konya ni macam mana. Lepas tu nak cari buah. Sebab nampak orang jual buah dekat tepi-tepi tu. Ha, tengok tu. Kita dah sampai dekat Konya. Sepatutnya 5 jam tapi kita 6 jam sebab dalam perjalanan nak Konya view dia cantik, jadi kita banyak berhenti. Dalam pukul 4 baru sampai. Lepas tu sampai hotel tadi pukul 5. Sekarang pukul 8. Sekarang tengah tunggu papa cucuk duit. Duit cash dah tak ada. Oi, dekat sangat tu. Dah. Dah ke? Jom. Nak beli ayam tu. Berapa seko? Nak air ke? Sekejap, tapi kering. Aku cakap lah. Kita orang dah balik hotel baru nampak kedai ni. Kat sini ada nasi, jadi kita nak bungkus nasi. Jom masuk. Assalamualaikum. So hari ni bilik kita, hotel kita yang kelima. So masuk-masuk je. Terus ada satu katil. Ni ada TV dengan meja. Then ada toilet. Toilet dia besar. Dan sebelah sini ada almari. Hai Gunaiden, hari ni kita hari ke-8. Kita ada dekat Konya. Hari ni weather 6. Hari pun dah tak tahan. Sejuk ya. Sejuk ke? Nanti lepas ni kita gerak pergi ke Cappadocia. Mau. Dah. Thank you.
masuk. On the way nak pergi Cappadocia, tapi kita singgah dulu dekat Caravanserai Sultan Hani. Satu jam, satu jam lah daripada Konya, satu jam lebih, satu jalan nak ke Cappadocia. Dah sampai dekat Caravanserai Sultan Hani. Tak sure lagi kita nak masuk belah sana ke belah sana. Tengoklah atau kita sempat cover semua sebab ada dua bahagian. Kena bayar tak masuk ah? Harga tiket masuk 20 lira. Free. Oh, yang kecil ni free. Okey. Tak boleh naik atas lah sebab tutup. Kalau tak boleh naik atas, mungkin bahaya kot sebab dia tutup. Jom. Lain tempat tu lain corak. Setiap kapet ni corak yang berbeza. Dijual ke? Oh. Kat sini pun ada kapet kalau nak beli. Nak try air oren ni. Hari tu dekat Istanbul, lupa pula nak try. Sekejap. Sekejap sikit. Macam lima bali ni. Tapi busi air. Polip bali dia, lima bali. Lima bali tapi... Kat sini ada banyak Indomie. So boleh makan terus. Dia buatkan isi kain panas. Kita duduk dekat sini makan. Kita makan Indomie lagi. Tapi yang ni kari. Sedap ya rupanya Indomie ni. Sebab tak pernah makan. Tak pernah makan pun barang Malaysia. Biasa beli yang goreng. Jom kita sambung perjalanan ke Cappadocia. Lagi 3 jam. Oi, lamanya. Sekarang pukul berapa ya? Sekarang pukul 12. Ketika sampailah. Weather dekat sini 22. Tak ambil. Hari ni dia tak sabar nak main. Tapi dia pakai kasut tu nanti basah. Jangan. Jom kita tengok atas. Kejap lah kita tengok atas.
Nak snow, nak snow. Sabarlah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Ni slice kalau nak main. Goes up in my brain all of a sudden I don't look at any. Ni kalau nak main. Banyaklah, tak ada orang main ke? Ni ha. Kita orang tak main pun dekat sini, tak main slice pun. Sebab malas. Penat. Jalan-jalan je. Nangis dulu, nak lagi snow. Nangis dulu. Nak check in hotel dekat Cappadocia yang kita booking dekat Malaysia. Kita dekat Cappadocia di 4 hari 3 malam. Penat dah ni. Kau nak tengok balik punya? Oh, awak punya tu? Tak nak. Ha? Baru makan. Jom kita nak ke hotel. Masuk. Kita dah sampai dekat Cappadocia. Tengah cari hotel. Lagi satu minit. Tapi di mana? Sana? It's all within. I know.